Kula nuwun. Kalih Bu Umi nggih, Bu. Ya. Bu, maaf sebelumnya saya ganggu waktunya, Bu ya. Iya. Ini ada paketan, Bu. Iya. Paketan harganya 858, Bu ya. Iya. Katanya Ibu beli speaker, iya ya kan? Boleh saya lihat aplikasinya dulu, Bu ya. Bu, saya pinjam HP-nya dulu sebentar nggih. Iya. Enggak apa ya. Ini teman-teman. Ya, ini ya. Iya. Ini speaker aktif, sedangkan Ibu boleh cek di sini, Bu. Statusnya masih apa tuh? Masih menunggu kurir kan? Iya. Nah, harusnya masih menunggu kurir itu berarti belum diproses sama penjualnya. Iya. Ini dikirim dengan resi yang berbeda. Hmm. Jadi penjual nakal itu dia ada transaksi di TikTok, Bu. Beli di TikTok, iya. Tapi dari aplikasinya nggak dikirim. Dia ngirim pakai aplikasi yang lain gitu. Sedangkan di aplikasinya belum dikirim, tapi kenapa barangnya bisa sampai? Nah, itu istilahnya nanti begini. Kalau Ibu terima ini, mau komplain nggak bisa. Iya. Karena di situnya kan belum dikirim, tapi ada paket. Ibu bayar ini, nanti ujung-ujungnya Ibu nggak bisa komplain, nggak bisa diajukan pengembalian paket, nggak bisa diapa-apain. Iya. Ini tetap pasti jenis penipuan yang lagi rame, Bu. Oh. Ya, ya, Bu ya. Iya. Jadi buat pelajaran buat sama Ibu, iya. Kalau ada transaksi dicek di aplikasinya. Iya. Iya. Kalau aplikasinya itu masih menunggu kurir, tapi tiba-tiba ada barang datang, sampean retur aja, Mas. Oh, iya. Bilang sama kurirnya, sampean bilang sama kurirnya, Mas, ini bukan pesanan saya, paket pesanan saya di itu masih menunggu kurir kok paket saya datang. Iya. Ini sampai Ibu ini bayar, kayaknya 800 ini dibayar, udah nggak bisa diapa-apain. Ibu kena tipu, barangnya nggak sesuai, dan ini saya jamin ini isinya paling kayak kalau nggak kardus kayu kosong ini, sampean boleh pegang sendiri. Ya, itu merubah nomor resi dari transaksi sebelumnya ke transaksi yang baru gitu, nggih. Ya, Bu ya, bisa dipahami, Bu nggih. Ya. Ini berarti memang ya alhamdulillah bisa dicegah. Ini berarti harga 858 saya retur, saya kembalikan. Kedepannya lebih hati-hati lagi. Itu pasti sama cek ratingnya pasti jelek itu, Bu. Ewes gitu, Pak ya. Ini sebentar lagi saya foto GPS untuk sebagai bukti proses return, saya kembalikan. Dicek-cek lagi sellernya, penjualnya. Nggih, gitu aja. Terima kasih banyak. Saya proses. Nggih, terima kasih banyak.